Pak Nasib. Jadi Pak Nasib ini hijrah ke Bali semata-mata untuk menghidupi keluarga, biarlah kalian semua di Pekanbaru. Biar Bapak yang bekerja, seperti itu Pak Nasib. Jadi apapun yang dilakukan Bapak bertahun-tahun ini, demi untuk kelangsungan hidup keluarga di Pekanbaru. Sudah berapa lama Bapak gak bertemu dengan keluarga? Lebih kurang 3 tahun. Belum sempat pulang ke Pekanbaru? Udah pulang kemarin sebentar. Kebetulan dikasih sama yang punya rumah untuk ongkos gitu kan, pulang dulu. Udah tuh kerja kembali dengan dia gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Gusti Mahendra yang telah menerima saya di Bali. Moga beliau juga nonton saya beberapa hari. Istri ada gak sih Pak? Bapak udah berkeluarga belum Pak? Istri ada di Pekanbaru Pak? Iya. Tadi yang dipanggil nenek itu istrinya kan udah kayak kakek. Lu gimana sih? Ya gak tahu nenek kan gue pikir kan biasa. Kakek-kakek. Kita panggilnya kakek sama nenek sama Atu. Sudah punya cucu. Bapak sakit? Bapak Atu? Atu. Batuk. Atuk itu manggil serius kakek. Bapak. Atu itu kakek. Hari Atu ini kakek. Merupakan hari yang spesial. Aduh. Bahwa saya ingin memberikan kejutan untuk Bapak. Keren banget nih pasti nih. Ya. Jadi Om Diva akan kasih satu sentuhan. Seperti tadi. Pak, satu sentuhan yang bikin penampilannya Bapak berubah. Bapak jangan pernah merasa sedih. Ya. Jadi hari ini saya akan melakukan reformasi pada diri Anda Pak. Oke. Saya ingin penampilan Bapak ini berubah. Ya. Supaya apa? Supaya rezekinya juga ikut berubah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Oke. Bapak bisa ngumpet di belakang badan saya sekarang, Pak? Bapak ngumpet di belakang badan? Iya. Ya udah. Ini mah satu studio juga bisa ngumpet di sini. Oke, ini mau diapain sih? Semacam gedung gitu badannya Ivan ya. Orang bisa ngumpet semuanya. Okay. Mau diapain sih deg-degan loh saya. Aduh, bagaimana Igun. Hasilnya ya? Oke. Oke. Udah siap. Ladies and gentlemen, pada hari ini dengan rasa bangga saya melaunching produk saya terbaru. Semoga ini bisa merubah nasib dari Bapak kita yang satu ini. Yeah! Kok jadi mukanya mirip ini ya? Rudi Hadi Suwarno apa siapa gitu jadi ya? Siapa? Rudi Hadi Suwarno. Bagus. Kalau gini Bapak kelihatan seger, kelihatan gak terlalu tua banget gitu. Apaan? Lihat begini saya malah pengen prok jadi apa? Tuh, bantu ya. Kayak Pak Tarno jadinya. Enggak, jelek bagusan dibuka kalau kata gue. Enggak, bagusan gak pakai rambut. Iya. Penonton. Pakai rambut gak? Pakai rambut apa enggak? Pakai rambut apa enggak? Enggak. Biar gue nanya. Pakai rambut apa enggak? Oke, pakai baju apa enggak? Hei.